Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, udah lama banget aku gak buat video tutorial makeup atau apa gitu, karena di sini sekolahku udah mulai masuk dari tanggal 13 Juli kemarin. Jadi aku juga udah sibuk-sibuknya banget mempersiapkan materi-materi yang mau disampaikan tanggal 14 Juli. Nah, hari ini kita udah masuk minggu kedua ini aku lagi kosong karena murid aku hari ini lagi daring pelajaran olahraga. Jadi di sini aku punya sedikit waktu buat vlog nanya-nanyain guru. Kita langsung aja yuk cari guru-guru. Nah, karena hari ini juga hari Rabu, jadi guru-guru yang masuk itu kayak selang-seling gitu, hari Senin, Rabu sama Jumat itu kelas 1-3-5. Terus untuk hari Selasa, Kamis sama Sabtu itu untuk kelas 2-4-6. Nah, karena aku ngajar kelas 3, jadi aku datang ya. Yuk, kita lihat-lihat yuk guru-gurunya. Masih semangat ya belajar dari hari ini. Sekarang kita mau ke kelas 1 dulu ya. Kita mau ngecek menyapa guru-guru kelas 1 masih semangat enggak belajarnya. Nanti aku kesana ya, Mbak ya. Kita mau ke kelas 1 dulu. Kita mau ngeliat guru-guru yang lagi daring. Nah, aku udah sampai di kelas 1. Sekarang aku mau nanyain guru masih semangat gak nih dari untuk pekan keduanya. Yuk kita langsung aja. Halo Ibu, apa kabar? Masih semangat gak nih daringnya hari ini? Semangat. Semangat ya, masih semangat ya. Udah gimana anak-anaknya, rajin semua Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu dari kelas berapa Bu? Satu. Ini 1A ya? Ibu Robi ya 1A. Nah, kalau yang ini? Ibu Herisa 1B. Semangat terus ya Bu ya. Semangat. Nah, tadi aku udah ke kelas 1A sama kelas 1B. Selanjutnya aku mau nemuin guru favorit kelas 1C, Ibu Melisa. Kita langsung aja. Udah nyampe di kelasnya Ibu Melisa. Kita lihat yuk, dia masih ngelakuin pembelajaran daring gak nih? Wah, ini kita lihat. Langsung masuk aja ke kelasnya ya. Aku udah sampai di kelasnya Ibu Ica. Gimana Ibu Ica pembelajaran hari ini? Daringnya gimana, masih aktif? Aktif. Masih aktif, lancar. Anak-anaknya gimana, masih semangat? Semangat. Semangat, kita harus semangat ya. Walaupun daring, tetap semangat. Anak-anak juga semangat karena gurunya semangat. Wah Ibu Ica, aku lihat ini kelasnya suasana baru ya. Pelajaran daring hari ini? Wah, lumayan. Lumayan ya. Ada beberapa kendala. Iya. Tapi jaringannya yang agak mokok-mokok. Lancar. Ya. Anak-anaknya semangat ya, Pak ya? Wah, semangat. Semangat, alhamdulillah. Wah, mana Pak? Ada Pak? Banyak videonya nih. Wah, banyak ya, Pak ya? Oke. Mana Pak? Wah. Oh, ini Fadli ya? Fadli ya. Benar, anak aku ini Pak, kelas 3D. Iya. Semangat ya Pak ya mereka ya. Iya, terima kasih Bapak. Nah,
tadi itu aku udah nemuin guru olahraga dari kelas aku dan ternyata anak-anaknya semangat. Selanjutnya aku mau ke kelas 5 ya. Kita mau lihat guru-guru kelas 5 masih semangat enggak nih ngajar daringnya. Oke, let's go. Kelasnya agak sedikit jauh ya, gengs ya. Jadi karena sekolahnya luas, kita langsung aja ke kelas. Wah, Bapak Virgo rajin. Tengok. Wih, guru-guru kelas 5 nih rajin loh. Ini Bapak tercantik loh di kelas 5 ya. Wah, rajinnya ngepel, Pak. Tuh, itu juga ada dua guru-gurunya. Kita wawancara satu-satu ya. Oke? Halo, gengs. Nah, ini aku udah sampai di kelas 5 dengan Ibu Eka. Dadah dong, Bu. Ini pembelajaran daringnya lancar? Lancar. Ini lagi beres-beres ya, Bu ya? Iya. Kenapa Bu beres-beres, Bu? Karena kelasnya kotor, tidak ada siswa yang mengurusnya. Jadi ibunya hebat nih, udah beres-beres kelas, terus ngajar daring juga ya, Bu ya? Iya. Hari ini apa, Bu, pelajarannya? Hari ini mereka belajar agama sama pembelajaran tema 4 ya, Bu ya? Iya. Tema 1 pembelajaran 4. Terima kasih ya Bu Eka ya. Sukses terus. Dadah. Nah, kalau yang ini guru cowok tercantik ya di kelas 5. Gimana kabarnya, Pak? Assalamualaikum Pak Haji. Gimana pembelajaran daring hari ini, Pak? Lancar. Ini sama nih kayaknya, lagi beres-beres juga. Tapi belum beres, makanya diberes-beresin, Pak ya. Kalau dikatakan beres itu sudah selesai, baru beresnya. Oh benar, ini belum beres. Gimana Pak daringnya hari ini, lancar? Daring, bukan darling. Iya, bukan, ini daring. Gimana pembelajaran daring hari ini? Digombalin. Lancar ya. Lancar. Gimana Pak hari ini? Apa namanya? Banyak ada kendala enggak? Kendalanya enggak ada. Siswanya aktif ya, Pak ya? Seluruh siswa aktif. Aktif. Terima kasih Bapak. Ini Bapak yang hebat nih, Bapak. Udah sampai di kelas 5C. Selanjutnya aku mau datengin wali kelasnya nih, gengs. Rajin banget semua kelas 5 lagi beres-beres, nyapu-nyapu. Rajin. Best. Halo Ibu Iba. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat ya, Bu, yang ngajar daringnya ya? Harus selalu semangat ya, Bu ya. Ada kendala enggak, Bu, hari ini? Kita masuk pekan kedua ya. Dari tanggal 13 kemarin gimana, Bu? Oh, sinyal anak ya, Bu, ya, yang agak susah ya. Benar sih. Dan kemudian biasanya ada beberapa anak yang tidak memiliki WA pada itu. Jadi gimana ngatasi kalau anak yang enggak ada WA-nya tuh, Bu? Kalau tidak ada WA, biasanya kami satu minggu sekali, walinya kami suruh datang untuk ngambil tugas. Oh, jadi satu minggu sekali ambil tugas, terus minggu selanjutnya ngumpul, terus gitu lagi, balik lagi gitu. Jadi perputarannya gitu. Ini udah masuk pembelajaran keberapa, Bu? Baru subtema 2 PB 1 ya, Bu ya, berarti ya. Enggak, kita sudah masuk PB 3. Oh, udah masuk PB 3 ya. Subtema 2. Oh, juga ya. Oke. Lumayan cepet ya. Ya udah gitu aja. Makasih ya, Bu ya. Tetap semangat ya, Bu ya. Ibu Iba. Iya, terima kasih Ibu Iba. Assalamualaikum. Bu Dini, assalamualaikum. Kayaknya memang benar ya, kelas 5 nih pada rajin semua. Tapi aku udah lo beresin kelas aku. Bu Dini rajin banget, Bu, pagi-pagi, Bu. Kenapa, Bu? Mumpung lagi. Daringnya gimana kalau ibu nyapu kayak gini? Daringnya gimana, Bu? Oh, hari ini lagi belajar agama. Pelajaran pertama agama ya, Bu ya. Jadi gurunya sempat beres-beres ya, Bu ya. Terus gimana, Bu? Yang kemarin-kemarin daringnya lancar? Bener ya sinyal ya, Bu ya. Sama sih kayak guru-guru lain juga gitu. Ibu masih semangat? Semangat ya, Bu ya. Harus semangat dong. Anaknya aja semangat, masa gurunya gak semangat? Ya, semangat terus ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Dini. Nah, iya.
Iya, terima kasih buat guru-guru kelas 5. Baik-baik banget. Terus pembelajaran mereka semuanya lancar. Sama sih, halangannya juga sama. Karena sinyal ya. Terus karena juga kayak murid yang gak ada WA, jadi bingung buat ngabarin atau ngasih tugasnya gimana sih. Kendalanya sama. Nah, selanjutnya kita mau ke kelas 3 ya. Kita mau lihat guru kelas 3. Dan aku juga kelas 3, gengs. Kita lihat ke kelas 3 dulu ya. Udah nyampe di kelas 3, kita mau langsung tanya-tanya sama guru kelas 3-nya ya. Assalamualaikum ibu-ibu guru. Ini guru kelas 3 ya? Ya, sama aku juga kelas 3. Gimana Bu hari ini Bu pembelajaran daringnya, Bu? Lancar ya. Ini Bu Masna kelas 3A, Ibu Betty kelas 3B, dan Ibu Ice kelas 3C. Lancar ya Bu ya daring hari ini ya Bu ya? Ada kendala enggak Bu hari ini Bu? Apa Bu? Sinyal ya. Terus apa lagi Bu? Ada lagi enggak? Belum beli kuota ya, gimana jadi ngatasi yang belum beli kuota itu Bu? Ada uang ya Bu? Ada ini ya Bu ya? Ada uangnya, harus ada uangnya. Iya, terus gimana Bu? Apa anak-anak yang kalau misalnya nggak ada WA atau yang jarang ngumpul tugas, ngatasinya gimana itu Bu? Oh, jadi orang tuanya datang ke sini ya Bu ya? Ngambil tugas gitu Bu? Anaknya nggak ikut? Enggak ya Bu ya, jadi orang tuanya yang ambil tugas aja ya Bu ya. Orang tuanya yang aktif. Gurunya tapi tetap semangat ya. Semangat, harus semangat. Oh, siang dan malam bekerja, ini hebat nih guru-guru, hebat ya. Terima kasih ibu-ibu, tetap semangat ya. Dadah, assalamualaikum. Ibu Helmi, assalamualaikum. Ibu Helmi guru agama ya. Lagi ngapain ini Bu? Anak ya? Oh, lagi daring nih Bu Helminya, lagi mau ambil nilai. Ambil nilai apa Bu? Hafalan surat pendek. Udah banyak ya Bu anaknya ya Bu? Sudah banyak ya. Terima kasih ya Ibu ya, tetap semangat ya Ibu. Dadah, assalamualaikum. Nah, terima kasih buat guru-guru yang masih semangat ngajarnya. Tetap semangat karena murid kita aja semangat, masa gurunya pembelajaran daringnya semoga makin lancar. Terus gak ada kendala. Dan buat anak-anak yang kesulitan, gak ada kuota, gak ada WA, bisa datang langsung. Orang tuanya datang langsung minta tugas atau pengarahan dari guru wali kelasnya sesuai dengan pembelajaran yang ada. Jadi gak ada alasan buat gak belajar, tetap belajar ya. Terima kasih, dadah. Thank you, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.